yang luar biasa terus kompak dan seluruh masyarakat Desa Pucangan dan sekecamatan Montong. Alhamdulillah hari ini kegiatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Santiko dan Bapak Ibu semua kepala desa sekecamatan Montong atas supportnya di pemerintahan saya ini, khususnya berjalan 2 bulan ini. Bagaimana pemerintahan Kabupaten Tuban saat ini menggalakkan betul-betul adalah sistem kolaboratif. Ini tadi Pak Inggi menjelaskan di lahan desa konsepnya sangat matang dan semoga bisa berjalan dengan maksimal. Dan insya Allah Kabupaten Tuban akan support karena insya Allah luar biasa di sini banyak kepala OPD saya yang hadir. Monggo Pak Inggi ini bisa dijadikan percontohan. Kalau besok mau datangkan Bupati, insya Allah kepala OPD-nya datang semua. Di Kecamatan Montong, semua desa sudah siap untuk mengawal, juga untuk menyambut keberadaan wisata yang insya Allah tahun depan sudah dibuka. Dalam rangka untuk mensukseskan olahraga, kita bisa mudahkan membangun Pucangan Sport Center. Di wilayah ini kita namakan Pucangan Sport Center. Di sini tidak hanya sarana olahraga sepak bola, tapi juga untuk sarana refreshing dan lain sebagainya.